Bismillahirrahmanirrahim. Jom, Bik. Aku tengok ada seorang akak ni kena marah kat laki dia, Bik. Husband dia. Beli kereta tak bagi tahu. Lepas tu booking Alza. Aduhai. Jom, kita tengok, Bik. Kakak dah ujung sana tu kan. Dia nak beli baru. Tapi kena tunggu 11 bulan, 12 bulan. Memang kita baru kena tunggu. Alza, Bik. Model baru. Kereta tu dah dapat VOTY. Vehicle of the Year. Kita tegur akak ni dulu. Assalamualaikum, Kak. Assalamualaikum. Lo maine kaha tumse dosti karungi, tum bhi kaho mujhse dosti karoge. Dekhunga, sochunga, ghal par. Nama. Nama Mina. Mina. Kak Mina, Bik. Kak Mina. Jadi saya terjah kak ni hari ni nak tengok kereta Alza. Kak ada kereta Alza ke? Cari lama dah. Habis tu? Tak dapat. Suka color ni ke? Ni color baru. Cantik. Lepas tu yang ni bukan yang baru. Yang ni adalah terpakai. Maknanya kereta ni test drive dah. So saya ambil dekat mana-mana perubah atau tuan sini. Kita ada hampir dekat 10 biji. Tapi dah keluar banyak biji dah sebenarnya. So akak booking yang baru tempat mana itu hari? Dekat rumah lah Rawang. Dekat rumah Rawang. So kereta tak dapat lagi dah ni? Berapa lagi. Bulan dah tunggu? 8 bulan. So abang marah lah ni? Bukan abang ni marah, saya pun marah ni. You pun marah, suami pun marah. So kalau nak beli yang terpakai macam ni, dia waranti ada lagi. Lepas tu loan kita boleh buat, interest dia rendah sebagaimana kereta baru. Lepas tu yang ketiga, kereta ni good as new. Mana seperti baru, tak ada apa-apa accident. Dia cuma test drive je kereta ni. Baru lagi lah. Kita ada banyak kereta ni, ada 7 biji. Dan sesungguhnya, dekat KL ni kita je ada. Itulah kata. Kata kat sini banyak, tempat lain tak ada. Tempat lain tak ada kan? Ada. So akak decide nak ambil yang ni kot. Boleh. So jom kita masuk ke dalam. Tapi down payment, deposit kena ada lebih 10 kan? Boleh? 10 ada. Boy. Oh, 10 hari. Okey. Jom. Kak masuk dalam. Roll. Panggil akak ni masuk dalam dulu. Ni nak bincang. Alkisahnya, beberapa orang cari yang baru tapi keretanya tak ada. Itu yang dikatakan kehangatan berlaku kepada Pro 2 Alza 1.5 model ni, babe. Model ni 2020. Kalau kau tunggu 2023, ternyata kereta kau akan keluar 2024 ni. Alamak, lamanya tunggu. Jadi aku ada kira, babe. Aku ada yang ni, saya ada yang ni. Yang ni spek adalah yang X, yang paling standard. Dan yang ini adalah spek advanced, babe. Warna merah, babe. Ini kalau orang cari, babe. Yang ini color advanced tapi ada GR, babe. Wow, tambah lagi 2,500. Ada lagi H, babe. H ni antara Alza duduk tengah-tengah. Harganya agak menawan tapi tunggu paling lama, babe. Yang ni H. Yang ni Evan, babe. Evan. Ada lagi, babe. Yang ni pun Evan, babe. Ha, ada Rotec, babe. Rotec. Ha, tu nombor. Ada Rotec, babe. Pasal kereta ni adalah kereta terpakai. Dan kebagusan yang ada kepada Vehicle of the Year, dia dinobatkan adalah Vehicle of the Year, babe. Yang membuatkan kereta ni ada 3 T, babe. Kalau kau nak cepat, kau kena ambil yang terpakai. T yang kedua, kau kena ambil yang tersedia, babe. Kau akan jadi bengang. Bengang, babe. Pasal kena tunggu lama. Dan T yang ketiga adalah terjanda, babe. Terjanda. Yang ini aku kata susah, babe, nak cari. Aduhai. Dan antara ciri-ciri yang customer di luar sana untuk dapatkan kereta Alza yang terpakai, yang sedia ada dekat aku, babe, untuk satu Melaya. Sama ada anda berada di Perak, anda berada di Kedah, tak akan jumpa kereta-kereta macam ni. Begitu juga dekat Kelantan, begitu juga dekat Pahang, begitu dekat Johor, begitu dekat Melaka, begitu dekat Selangor, begitu juga dengan Negeri Sembilan. Susah, babe. Dan sesungguhnya ciri-cirinya customer mesti macam Kak Ina tadi, Kak Mina. Dia ada 10 ke 11 ribu untuk buatkan down payment. WhatsApp up? Pasal kereta ni harga tak boleh makat sebeli kereta baru. Yang mana kau nak buat 100% loan tak boleh, babe.
pasal dia sudah terpakai, tersedia dan terjanda. Yang kedua, ciri customer mestilah gaji dia melebihi RM2,500 kat tarik. RM2,500 kalau RM1,500 jangan bang. Jangan bang, tak lepas bang, tak lepas. Kecuali ada guarantor. Dan sejarah untuk kereta-kereta Alza yang ada di belakang saya, sejarah ini. Sejarahnya yang ni confirm tiada di tempat lain. Hanya CDKA je ada ni. Dan interest aku dah cakap kat tadi, mesti seperti baru, seolah-olah macam baru. Maksudnya sama je, Bik. Cuma dia janda sikit. Janda! Tuhan, berikan aku satu janda! Mata ubah! Korang ubah! Siapa? Yang ketiga, masih ada lagi waranti daripada perubah. Apa nak takut? Masih ada. Masih ada. Itu antara ciri-ciri yang ada di Cik Deng Kanada. Dan saya percaya teman-teman di luar sana mungkin bengambik, bengang pasal stresnya terlalu lama. Kau tunggu bukan 7 bulan, bukan 8 bulan, 11 bulan. Kita tengok perlu kata 11 bulan ni. Ni baru selesa sikit nak cakap. Okey, jadi sebab apa owner ni dapat lambat kereta yang diorder? Maknanya dari segi loan semua dah lepas dah. Jadi saya nak ceritakan straight to the point. Okay, nombor satu, dia akan tiba masalah bila nak keluar model baru ataupun model yang facelift. Mesti akan berlaku masalah ni. Dan yang kedua, produa ni dia memang betul-betul jaga isu ni, yang mana kalau boleh produa dia takkan ada lebihan stok kereta tu. Okay, nombor tiga, di kilang produa ni, setiap kereta yang kita tengok tu, kereta yang diproduce tu, semuanya memang dah ada owner. Bukan saja-saja produa keluarkan lebihan stok. Okay, point nombor empat, stok lebihan ni akan ada kalau owner cancel last minute. Mungkin disebabkan beberapa masalah tertentu lah. Dari segi itu masalah owner, tapi benda nak berlaku tu kurang berbanding dengan dulu. Maknanya stok lebihan sekarang ni kurang berbanding dengan tahun-tahun sebelum ni, sebelum produa implement syarat-syarat baru ni. Dan point nombor lima, produa ni dia ikut konsep macam kilang jenama-jenama besar. Contoh macam kereta yang jenama Toyota ataupun Honda, yang mana dia orang akan, kalau boleh, setiap kereta yang diproduce di kilang tu memang kereta yang diorder dan memang ada owner dah. Bukan kereta lebihan stok. Dulu 11 bulan, sekarang cuti produa lama, Bek. Tambah lagi 10 hari, mungkin akan anjak lagi kepada 13-14 bulan. Bengang tak bengang? Aku nak tanya Abah Hilmi tu. Bengang kan? Bengang, jadi bengang. Aduhai, aduhai. Paling simple, kau hantar saja dokumen kat saya. Abah Hilmi daripada mana tu? Perak, Perak. Oh, Perak Kuala Kangsar. Boleh Abah Hilmi. Di Kedah pun boleh. Di Pahang pun boleh. Di Gang Kita pun boleh. Jangan bengang, kereta di belakang saya. Anda hanya WhatsApp segera. Tiga benda sahaja. IC lesen depan belakang. Basic kau yang bergaji RM2,800 ke atas. Dekat EPS statement kepada CDKA 012340-0034. Dan setelah itu, subscribe dulu. Subscribe dulu dan tekan button notification. Serta komen yang elok-elok. Macam mana tu? Nak ubat stres terlalu mahal, RM2,200. Daripada kau beli ubat stres ni, kau beli Alza di belakang saya. Jangan bengang hari ini. Jangan bengang Kak Mina. Kak Mina ada masuk dalam tadi. Dia tak ada bengang. Bengang. Dah lama bengang. Sudah tak boleh. Nak buat apa? Wee, 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 wee. Wee.